Hadirin tamu undangan dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati yang saya hormati, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wisnu Hermawanto selaku staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang saya hormati, Bapak Kepala BPH yang saya hormati, Bapak Pimpinan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang saya hormati, para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati, serta mahasiswa PGSD yang saya banggakan dan sayangi, dan siswa-siswi SD UMP yang saya cintai. Pada kesempatan ini, izinkan saya melaporkan kegiatan pemecahan rekor MURI ini. Ananda Agnia merupakan siswa SD UMP kelas 2 yang sudah menulis sejak usia 5 tahun dan tulisannya sudah dibukukan. Tulisan-tulisan ini dikumpulkan oleh orang tua Ananda Agnia yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku. Ini merupakan kemampuan yang langka yang patut diapresiasi oleh semua pihak. Karena kita menyadari bahwa bangsa Indonesia kelemahannya adalah pada budaya tulis dan lebih banyak pada budaya lisan. Dan Ananda Agnia di usia 5 tahun sudah mampu untuk menuliskan pikiran-pikirannya selama ini. SD UMP sebagai bagian yang tak terpisahkan dari BGSD UMP, oleh karenanya mengusulkan kepada Dewan Muri untuk memberikan sertifikat rekor kepada Ananda Agnia. Perlu disampaikan bahwa SD UMP merupakan bagian dari sekolah laboratorium BGSD UMP, sehingga pengembangan dan kemajuan SD UMP tidak lepas dari pengembangan tim dosen dan dukungan mahasiswa BGSD UMP. Jika mahasiswa BGSD UMP mempunyai semboyan BGSD UMP luar biasa, maka SD UMP pun juga harus luar biasa. Atas dukungan Rektor sebagai pimpinan tertinggi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang mengizinkan pengusulan ke Dewan Muri dan persetujuan Dewan Muri melalui Bapak Paulus Pangka yang kali ini hadir, dan mohon maaf tadi agak terlupa tidak menyampaikan penghormatan saya kepada Bapak Paulus Pangka, maka kegiatan pemecahan rekor ini dapat terselenggara pada hari ini, tepat dimulai pada pukul 9.00. Untuk itu diucapkan banyak terima kasih, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Paulus Pangka mewakili Dewan Muri yang telah bersedia berkenan memberikan sertifikat MURI kepada Ananda Agnia, siswa SD kami dan SD UMP selaku penyelenggara pendidikan bagi Ananda Agnia. Kepada Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wisnu Hermawanto, kami mohonkan untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Dan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Bapak Purwadi, yang pada saat ini masih memimpin rakor kepala-kepala sekolah dan nanti bersedia hadir pada saatnya akan menerima sertifikat MURI dari Bapak Paulus Pangka untuk diteruskan kepada Ananda Agnia. Mengapa ini kami ambil? Karena bagaimanapun juga Ananda Agnia adalah aset pendidikan bagi Kabupaten Banyumas, sehingga tidak ada salahnya jika Kepala Dinas Pendidikan yang menaungi pendidikan di wilayah Banyumas untuk menerima secara langsung dari Bapak Paulus Pangka untuk diteruskan kepada Ananda Agnia. Dan kepada Bapak Rektor, kami mohonkan nanti untuk menerima sertifikat rekor dari Bapak Paulus Pangka untuk diteruskan kepada Kepala SD UMP. Saya kira saya tidak tepat jika berpanjang kata, kurang lebihnya mohon maaf atas segala pelaksanaan pelayanan kami yang mungkin kurang memuaskan bagi Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Perkenankan pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Paulus Pangka, Sarjana Hukum yang mewakili MURI telah hadir di tengah-tengah kita dari Semarang. Kemudian terutama juga kepada Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak Wisnu karena berbagai macam kegiatan yang amat banyak menyita kepada beliau untuk berbagai macam hal yang perlu dilakukan pada hari ini, termasuk di antaranya sepanjang yang saya tahu sekitar jam ini juga ada workshop para hakim yang pernah berdinas di Ekskarisjenan Banyumas yang sekarang berada di Aston. Kemarin beliau juga dimohon untuk bisa membuka dan mewakili dalam workshop tersebut. Kepada Bapak kami dari pimpinan Diknas Kabupaten Banyumas, karena juga berbagai macam kegiatan yang dilakukan yang nanti akan menerima penghargaan dari MURI yang untuk selanjutnya dilanjutkan juga kepada anak kami, Fadilatun Nisa Agnia Ramadhani. Namanya tiga patah kata yang cukup memberi harapan sesuai dengan kehendak dari orang tuanya. Mudah-mudahan memang betul-betul menjadi nisa yang fadilah, yang pada saatnya mudah-mudahan jadi agnia, sehingga apa yang dicita-citakan oleh kedua orang tuanya betul-betul pada saatnya bisa merupakan sesuatu yang diharapkan tersebut. Salah satu di antaranya sudah barang tentu apa yang dilakukan mulai umur 5 tahun sudah bisa mencatat dengan tertib hal-hal yang dianggap perlu dicatat dalam kehidupannya yang masih sangat muda itu, sehingga pada saat ini memperoleh perhatian dan penghargaan dari MURI yang biasanya memang cukup jeli melihat kepada berbagai prestasi yang dicapai oleh berbagai kegiatan di seluruh Indonesia ini, sehingga dari satu waktu ke waktu banyak yang diinformasikan mendapatkan penghargaan dari MURI tersebut. Kami selaku salah seorang yang berada di Universitas Muhammadiyah ini yang ada dalam Fakultas Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto, ada 9 program studi. Salah satunya adalah program studi PGSD, dan program studi PGSD inilah yang mempunyai Lab School SD UMP, salah satu di antara anak asuh SD UMP adalah Ananda Fadilatun Nisa Agnia Ramadhani yang pada hari ini bersama dengan orang tuanya akan menerima penghargaan seperti yang tadi sudah disebutkan. Oleh karena masih kecil, mungkin belum bisa dalam segala segi tampil sendiri, oleh karena orang tuanya diperlukan untuk mendampinginya.
kami sudah barang tentu mengucapkan terima kasih yang tulus hati, yang setinggi-tingginya kepada MURI dari Semarang yang pada kali ini diwakili oleh Bapak Paulus Bangka, Sarjana Hukum, hadir pada kita, yang telah memperhatikan dan akan memberikan penghargaan kepada anak kita tersebut. Mudah-mudahan, oleh karena anak kami tersebut merupakan bagian juga dari pendidikan yang berada di Dikdasmen Kabupaten Banyumas, kita harapkan agar apa yang dilakukan oleh anak kami Fadilatun Nisa Agnia Ramadhani itu bisa memberikan dorongan kepada anak-anak lain yang sebaya atau bahkan mungkin yang lebih tua dari mereka, lebih tua dari Fadilatun Nisa sendiri, untuk bisa memacu di lingkungan masing-masing, di tempat masing-masing, tentang prestasi yang bisa ditunjukkan, sehingga suatu saat mudah-mudahan akan memperoleh semacam penghargaan yang pada kali ini akan diberikan kepada Ananda Fadilatun Nisa tersebut. Kepada orang tuanya yang turut hadir pada kali ini, kita harapkan untuk tetap mampu membimbing kepada Fadilatun Nisa agar bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dan pemikiran yang telah ditorehkan di dalam buku hariannya sejak umur 5 tahun yang lalu. Sudah barang tentu kepada semua hadirin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kami turut mengharapkan agar upacara pada kali ini bisa berjalan secara tertib dan terarah secara apa yang telah dipersiapkan oleh panitia. Maka kepada teman-teman dari Fadilatun Nisa sendiri, silakan di samping bisa di ruang ini secara bebas berjalan-jalan dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi kami harapkan bisa turut memelihara ketertiban untuk kegiatan ini. Kepada Bapak Bupati yang pada kali ini diwakili oleh Bapak Wisnu, kami mohon untuk selanjutnya nanti selain memberikan sambutan, membuka secara resmi kegiatan pagi hari ini. Dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto sendiri, apabila penyelenggaraan kegiatan pada kali ini terdapat berbagai hal yang belum memenuhi apa yang kita kehendaki bersama, berkenan untuk memberikan maaf kepada kami. Akhirul kalam, nasrum minallah wa fathun qarib, billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo prokonco dolana, sebut tangan yang meriah buat Ananda Madinah Tetukuk. Oh!
sambutan Bupati Banyumas. Pada acara penganugerahan sertifikat MURI kepada Ananda Fadila Tunisia Agia Ramadhani, siswa Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau SDUMP, sebagai penulis catatan harian termuda usia 5 tahun, Sabtu 29 Maret 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat manajer dari Museum Rekor Indonesia Bapak Paulus Pangka SH beserta kru Rekor MURI Semarang. Yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati Camat beserta jajaran Muspika Kembaran. Yang saya hormati Kepala dan Pengawas UPK Kembaran, Ketua Majelis Dikdasmen Muhammadiyah. Yang saya hormati Ketua Aisyah Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati Kades Leduk dan Dokowaluh, para kepala sekolah SD sekecamatan Kembaran. Yang saya hormati Kepala Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purwokerto beserta jajarannya. Yang saya hormati Ananda Fadila Tunisia Agnia Ramadhani, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya atas nama pemerintah Kabupaten Banyumas menyampaikan ucapan selamat kepada Ananda Fadila Tunisia Agnia Ramadhani atas dianugerahkannya sertifikat MURI sebagai penulis catatan harian termuda. Mudah-mudahan melalui penganugerahan sertifikat MURI ini akan semakin meningkatkan sekaligus memotivasi kita semua, khususnya anak-anak gemar menulis. Hadirin tamu yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama, wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain memerintahkan kita untuk melakukan aktivitas membaca, juga mengingatkan pada kita bahwa Allah telah memuliakan martabat manusia melalui pena. Hal ini berarti dengan proses belajar mengajar, manusia dapat menguasai ilmu pengetahuan yang dengannya manusia bisa lebih mengenal Tuhannya dan dapat mengetahui rahasia alam semesta. Menulis atau dan membaca merupakan sebuah aktivitas yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang, karena kegiatan menulis melibatkan proses pemikiran atau gagasan yang lebih mendalam. Melalui aktivitas menulis sebagai bentuk pengungkapan ide-ide pada diri kita, juga merupakan sarana pencerahan dan pembelajaran yang sangat strategis, karena tulisan kita dapat dikritisi dan ditanggapi, sehingga ide tersebut dapat lebih disempurnakan baik oleh diri kita sendiri atau orang lain. Berkaitan dengan hal tersebut, penganugerahan sertifikat MURI kepada Ananda Fadila Tunisia Agnia Ramadhani dari Sekolah Dasar UMP ini diharapkan dapat lebih memotivasi generasi muda kita untuk semakin giat menulis. Kegiatan ini diharapkan juga akan menginspirasi kita semua bahwa menulis adalah pekerjaan yang mudah, bahkan tidak mengenal batasan usia. Asalkan ada kemauan untuk belajar dan terus belajar, rajin membaca, serta tidak ragu dan menuangkan ide, gagasan, pemikiran, laporan, dan karya-karya tulisannya. Melalui penganugerahan sertifikat MURI ini, saya berpesan kepada Ananda Fadila Tunisia Agnia Ramadhani,
Prestasi ini hendaknya tidak menjadikan terlalu berbangga hati dan berpuas diri. Sebaliknya, dengan predikat yang telah diraih tersebut, diharapkan semakin memotivasi untuk terus berkarya melalui rangkaian ide-ide dalam tulisan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, kepada manajer dari Museum Rekor Indonesia, Bapak Paulus Pangka SH, beserta kru Rekor Muri Semarang, saya sampaikan ucapan terima kasih. Mudah-mudahan melalui berbagai prestasi yang mampu tercatat di Muri, saya ulangi, akan berdampak positif, antara lain dengan semakin meningkatnya rasa cinta Handar Beni dan tekad warga masyarakat untuk lebih memberdayakan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga senantiasa meridhoi usaha luhur kita bersama dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Banyumas yang sejahtera, berdasar saing dan berbudaya berlandasan iman dan takwa. Sebelum saya menutup sambutan dari beliau Bapak Bupati, secara resmi acara ini dibuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Banyumas ditandatangani Insinyur Ahmad Husein. Demikian telah kami bacakan sambutan dari beliau Bapak Bupati. Dan apabila dalam kami membacakan ada tutur kata yang kurang berkenan, dan saya selaku staf ahli Bupati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Kami saudara.